Anakku Absalom. Anak yang tampan. Absalom. Absalom. Mengapa kau terbaring lesu? Kita telah memenangkan pertempuran hebat hari ini, dan seluruh Yerusalem sedang merayakannya. Anakku Absalom telah wafat. Kemenangan adalah segalanya. Yoab, kemenangan ini bukan untukku, tapi untukmu. Hanya sang raja yang berhak mendapat penghargaan kemenangan, atau bahkan disalahkan bila kalah. Dan saat ini kau seharusnya berada bersama rakyat, menari gembira seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Oh, hari-hari sebelumnya. Kemenangan kita ini hanya sia-sia. Semua sia-sia. Absalom. Oh, Raja. Hari ini kau telah mempermalukan semua orang yang telah berjuang untukmu dengan penuh keberanian. Oleh duka cita dan tangisan kesedihanmu tentang Absalom yang mengkhianatimu. Dan kau tidak berduka atas kepergian orang-orang yang rela mati demi kau. Sekarang bangkitlah dan pergilah kepada rakyatmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau menghargai pengorbanannya. Tinggalkan aku sendiri. Rajaku, saat ini adalah saatnya kita tidak boleh sendirian. Bicaralah padaku. Masalahnya tidak semudah itu. Aku tahu. Bicaralah. Mungkin hanya kau yang mengerti apa yang akan aku ungkapkan. Kata-kata itu membuatku khawatir. Kemuliaan telah meninggalkanku. Sinar kebahagiaan telah sirna. Aku ragu apa aku mengerti apa yang kau ucapkan. Saat Samuel datang ke rumah bapakku dan mengurapi aku dengan minyak, aku tahu Allah mengasihi aku. Dan aku merasa Dia telah memilih aku karena aku sempurna. Lalu aku berjalan dengan kejujuran, menegakkan aturan. Dan aku begitu keras terhadap mereka yang lemah dan penuh dosa. Dan kini, aku merasa tidak berbeda dengan mereka. Dan hatiku, aku menunggu kesempatan untuk mencurahkan isi hatiku. Daud. Aib ini akan terus bersamaku dalam penantian. Tak pernah aku merasa setakut ini, bahkan ketika melawan raksasa itu. Dan jika mereka berada di jalan sekarang, aku tak berani menemui mereka. Ketakutan dalam tendaku seperti yang dilakukan Saul. Iya. Aku ingat di hari kau kembali dari pertempuran, berkali-kali kau merayakannya dan penuh keyakinan.
tidak pernah merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa khawatir dan ketakutan. Aku perintahkan Yoab untuk mengandalkan pasukan Israel. Apa, Daud? Aku tak dapat menemukan Allah dimanapun. Aku tak dapat menemukannya di seluruh negeri Israel. Lalu harus bagaimana? Kau tidak pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi aku telah ditinggalkan. Aku tak bisa menemukan Allah dimanapun. Mungkin Allah tidak meninggalkanmu. Tapi kau yang lari darinya. Ya Allahku. Ya Allahku. Aku mencarimu siang dan malam. Tapi kau tak pernah mendengarku. Aku ingat saat aku muda dulu. Mereka meninggalkanku. Kau adalah gembala bagiku. Dan aku adalah dombamu. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya Allahku. Dan aku akan diam dalam rumahmu sepanjang masa. Allah berfirman kepadaku. Katakanlah, aku akan mendengarkan apapun yang datang dari Allah. Beginilah firman Allah. Tiga perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Engkau akan melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Atau 3 tahun kelaparan di negerimu. Atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Lebih baik bagiku jatuh dalam tangan Allah, dalam pengampunannya. Itu artinya pilihan yang terakhir. God, mengapa hukuman Allah tidak menimpaku? Oh, tapi karena kau seorang raja yang berkuasa, maka hukumanmu akan lebih berat dari yang lain. Aku telah mengandalkan bangsa Israel. Aku tidak setia kepada Allah dan hidupku dalam ketakutan. Kita tidak usah takut pada kematian tubuh. Karena kematian rohlah penyebab hati manusia penuh dengan ketakutan. Aku akan mematuhi firman Allah. Kau telah dipilih.